pagi anak Miss, apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya luar biasa sehat ya. Nah, sebentar lagi kita akan memulai pembelajaran kreativitas kita hari ini bersama Miss Pepi. Sebelum itu kita berdoa dulu ya. Mari kita bersatu dalam doa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah anak Miss, sebentar lagi kita akan membuat kreativitas kita di meja kreativitas kita. Oke, let's go.
Nah, anak Miss, anaknya sudah berhasil membuat kreativitasnya hari ini. Semoga anaknya dapat menggambar atau mewarnainya dengan baik dan membuat capungnya dengan baik. Nah, hari ini anaknya sudah tahu kita hari ini membuat yaitu mewarnai ataupun menggambar dengan krayon, membuat tanaman ilalang tempat hinggapnya capung. Capung itu sangat suka hinggap di ilalang untuk menangkap makanannya di siang hari. Jadi, capung akan hinggap di ilalangnya, di tanaman ilalangnya itu, sambil nanti dihembuskan angin. Setelah itu melihat mangsanya dan menangkap mangsanya. Jadi, capung itu juga memiliki keunikan. Dia bisa terbang mundur loh anak Miss. Dan capung itu suka terbang tinggi dan sangat terbang cepat. Jadi kita susah untuk menangkap capungnya. Jadi nanti kalau melihat capung, boleh dilihat bagaimana keunikan capungnya lagi ya. Nah, baiklah anak Miss, semoga berhasil. Mari kita tutup dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Nah, baiklah anak Miss, sekian pertemuan kita hari ini. Sampai jumpa. Bye-bye.